Menjadi orang paling berpengaruh di daerah tidak membuat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berbuat semaunya. Terbukti ketika mantan Bupati Gorontalo Utara itu hendak keluar masuk perbatasan darat antara Kabupaten Pohuwato dan Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti warga Gorontalo lainnya, Gubernur Rusli masuk dengan membawa surat rekomendasi kesehatan bebas COVID-19. Surat dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan usai Rusli dan istrinya Ida Syahida menjalani rapid test dengan hasil non-reaktif. Sekembalinya dari Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur Rusli bersama istri diminta melewati bilik disinfektan. Setelah itu keduanya diminta memperlihatkan surat rekomendasi rapid test bebas COVID-19 dan diperiksa suhu tubuhnya.